Sore. Orang mana nih? Dari kota mana? Iya, ini dari saya kota? Nia dari Belila, dari dari pusat, Bu. Langsung okay. aja ya kita mulai. Oke, okay, oke. Okay. Cuman segini aja. Sebentar. Ini filenya bisa dikirim nggak nanti dia di Telegram? Bisa nanti setelah selesai kita kirim filenya ya. Oke mbak. Oke. Ya langsung aja kita mulai. Uh, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang telah hadir di webinar kita perdana ini. Perkenalkan, saya Nia dari Belilah. Nah, untuk saat ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang Armora. Sebelumnya di sini udah dari mana aja ya? Kita lihat dulu deh yang udah hadir. Saya dari Makassar, Mbak. Wah, jauh ya Bu dari Makassar. Oke, okay, selamat bergabung. Ya. Yeah. Yeah. Nah, Armora ini sendiri itu dibentuk dari tahun 2019 dan udah menjual banyak sekali produk inning gitu. Jadi banyak sekali resellernya sebanyak 1000 reseller yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk produk tersendiri kita ada beberapa nih Nah, untuk saat ini tuh yang lagi hits banget ada Herbie Acne. Di sini Herbie Acne fungsinya untuk masalah kulit. Jadi kalau misalnya ada jerawat, terus ada gatal-gatal, nah ini cocok banget pakai Herbie Acne. Terus ada juga produk diet, dia dari uh, ada susunya juga, tapi susunya rendah lemak, ada Alpora Ultra Cream, terus ada sabun, nah sabunnya ini ada tiga varian di sini ada Himalaya ada ada sweet aduh ada ininya juga apa namanya sorry ada ada kokonatnya juga nah yang di sini fungsinya untuk merawat kulit kita jadi uh, nanti untuk testimoni testimoni bisa kita share lah di di grup channel kita nah di sini juga kita ada lip moist ada matte nah jadi uh, fungsinya selain dia untuk lip moist dia juga bisa untuk blush on sama eye shadow nah ini menarik banget nih jadi uh, hanya beli satu produk udah bisa untuk tiga gitu nah ini testimoni tes, testimoni tes, beberapa testimoni yang ada di kita nah ini yang sabun jadi benar-benar ngefnya langsung banget baru sekali pakai dia udah langsung uh, kelihatan efeknya. Nah, ini nah kalau yang ini dari Almora Ultra Cream kan memang fungsinya untuk menurunkan berat badan. Di sini dia udah turun sebanyak 2 kilo dalam lima hari. Nah, itu kan berarti benar-benar recommended banget ya produk kita. Nah, ini juga lip moist-nya gitu. Nanti untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Yoyo Rubiantono. Stay tune ya, Ibu Bapak. Oke, Mbak. Ya, mungkin kalau dari produk Armoranya <laughs> Dari produk Armoranya uh, itu sendiri ada yang mau di oh, nanya dong. Mm -hmm. Itu yang sabunnya eh kegunaannya beda atau sama aja semua? Sama Kursinya? Iya, untuk ya, sabunnya itu semua. sama, sama bu, fungsinya itu sama. Jadi memang uh, kan kita relatif nih sukanya, suka wanginya, Har aromanya seperti apa. Jadi kita ada tiga pilihan aromanya gitu. Hmm, itu ada pertanyaan tuh, sabunnya bisa untuk semua jenis kulit nggak? Bisa bu, bisa. Untuk uh, sabunnya itu bisa untuk semua jenis kulit. Dan direkomendasikan juga, apalagi buat kita di Indonesia kan itu cocok banget. Yang lip moistnya yang paling recommended, yang varian yang mana sih Mbak? Kalau boleh tahu yang yeah. biasa orang order gitu, yang paling sering diorder, varian yang mana? Yang paling si di diorder itu kita kan ada lima nih. Uh, tergantung iya. jenis kulitnya Rata-rata yang paling banyak itu yang rose Oh yang rose ya hmm. Gitu Nah ini untuk uh, sharing dari program Armora Reseller Kita ada marketing kit Yang udah pada login Di A-member itu bisa dilihat di marketing kitnya Terus uh -oh. ada juga Video tutorial Nah ini kita rutin juga Kalau misalnya khas apa namanya setelah webinar ataupun ada tutorial video yang baru kita langsung share ke masing-masing channel grupnya. Kalau mentoring dan coaching kita bisa diskusi juga di grup diskusi Armora Class. Nah, ini juga ada konten Instagram bisa dilihat di channel juga. Kita rutin untuk menambahkan setiap hari itu maksimal 4 minimal 4 sih minimal 4 sharing konten di channel nah ini produknya udah terbukti ya bapak ibu ya laris gitu. mbak boleh nanya mm -hmm. uh, itu yang Armora Cream sama yang Armora Fresh bedanya kan itu sama-sama untuk diet kan ya beda yang signifikan hmm. itu apa sih soalnya kemarin ada yang nanya boleh nggak paginya minum yang Armora Cream malamnya mau Armora Fresh gitu boleh nggak kayak gitu oh, boleh ibu jadi Armora Fresh sama Armora Cream itu bedanya kalau yang Fresh dia lebih terasa buah, jadi uh, dia lebih ke buah. Nah, kalau yang Cream ini itu ada juga? gimana? Yang uh, Armora Fresh itu naikin asam lambung? Enggak sih bu, soalnya oh. dia terbuat dari susu juga. Oh gitu. Berarti hmm. bisa ya pagi uh, Armora Cream, malamnya Armora Fresh itu bisa berarti? Atau Uh, dua-duanya pagi, dua-duanya malam itu gimana? boleh, kalau pagi ke Armora Fresh terus uh, malamnya juga Armora Fresh, itu boleh kalau misalnya paginya Armora Cream malamnya Armora Fresh itu juga nggak apa-apa oh gitu hmm. berarti fungsinya sama ya, dua-duanya ada kolagennya ya? iya, sama oke oh, oke okay. okay. <laughs> lagi yang mau ditanyain? Itu <tuh> <tuh> ya. Ya. Uh, untuk Pak Yoyo Rubiantono sudah hadir di webinar kita. Kita sambut dulu sama Pak Yoyo. Halo Pak Yoyo, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Kurnia. Terima yeah. kasih. Iya, yeah, Bapak terima kasih sudah hadir di webinar perdana kita. Um, untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan sama Pak Yoyo okay, terkait baik. webinar kita pertama. Baik teman-teman, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang baru hadir dan apa uh, sudah sudah datang di acara sore kita hari ini, uh, makasih banget. Kita menyempatkan waktu ya sore kayak gini. Tapi kita nanti akan cari waktu kapan yang paling pas ya untuk kita webinar bareng-bareng supaya enggak mengganggu waktunya teman-teman ya, uh, terutama pada sore hari ini. Mungkin kita bisa milih katakanlah malam gitu ya jam 8 malam untuk mentoring buat teman-teman semua. Nah, terima kasih Mbak Kurnia tadi udah present ya materinya. Sebelum kita mulai materi hari ini sore hari ini, kita sore hari ini akan ngomong atau diskusi mengenai Instagram ya, Instagram marketing, Instagram organik. Jadi teman-teman hari ini belajar tentang Instagram organik, apa sih yang kita bisa manfaatkan dan gunakan kalau kita menggunakan Instagram organik. Sebelumnya, kenalin dulu nama saya Yoyo Rubiantono, Bapak Mbak anak, anak satu istri, kemudian Board of Member ini, kemudian saat ini menjabat sebagai chairman perusahaan induk, salah satu adalah Berila, ya, PT Berila. Kemudian, um, ini kantor kita gitu. Ini kantor kita. Terus kemudian kesehariannya ya, kita selalu berusaha, berusaha mensupport teman-teman untuk apa namanya semaksimal mungkin ya dari investasinya untuk belajar dan apa namanya berusaha untuk mencari income tambahan dari program ini gitu, Armora kelas ini gitu. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang Instagram ya, Instagram marketing, apa sih Instagram marketing? Kemudian kenapa kita pilih Instagram? Salah satunya Instagram di Indonesia ini eh apa namanya? merupakan platform yang terbaik ya, terbanyak gitu ya. Yang terbaik dan terbanyak nomor 4 di dunia yang dipakai di di dunia. Jadi market Indonesia itu atau orang-orang Indonesia banyak atau suka menggunakan Instagram untuk sosial medianya mereka selain eh, apa namanya Facebook, kemudian Instagram yang sekarang yang lagi ramai itu adalah eh, TikTok ya teman-teman juga nanti satu saat yuk kita belajar TikTok terus kemudian potensi marketnya sangat besar terutama eh, Instagram itu audionya cocok banget untuk tadi sabun pemutih ya sabun pemutih aku juga market gitu tapi baru sekali nah itu dampaknya langsung kelihatan ya dampaknya langsung kelihatan walaupun cepat cuman separuh ya maksudnya lengan yang satunya yang satu enggak supaya kita bisa lihat perbedaannya terus kemudian penggunaan Instagram kebanyakan tuh konsumtif atau entertainment nah, ini benar banget jadi marketnya itu umur 18 24 25 34 ini cocok banget untuk produk-produk yang berhubungan dengan beauty ya. Kata di sabun sama lip moist. Kemudian uh, akun Instagram tuh ada dua akun kreator sama akun bisnis. Nah kita milih akun bisnis aja gitu. Ini adalah uh, apa namanya Instagramnya Armora ya Armora.id. Terus kemudian uh, apa namanya? setiap hari kita posting dan postingan yang kita buat ini di share juga ke teman-teman untuk mengembangkan atau membesarkan Instagramnya masing-masing. Jadi teman-teman dapat kopian apa namanya konten dari kita untuk ngebantu teman-teman meningkatkan followernya ya. Dengan meningkatkan follower maka kita akan potensi mendapatkan untuk mendapatkan apa namanya mendapatkan audiens itu akan sangat bagus sekali calon pembeli. Ini contoh, kalau kita account-nya kayak gini, itu ada beberapa fitur-fitur yang dibuka oleh Facebook. Jadi, teman-teman mohon dicek, akunnya itu adalah akun uh, corporate. Corporate akun bisnis atau akun personal ya, ini akan membantu banget. Kemudian, uh, apa sih yang kita lakukan untuk membuat akun kita ini? Akun Instagram kita itu followernya cepat banyak ya, jadi dengan followernya yang banyak, maka kita akan dapat apa namanya pengunjung yang besar juga gitu. Kalau pengunjungnya banyak, maka potensial bayarnya akan tinggi. Nah, apa sih cara-cara atau metode lagi supaya kita punya akun yang followernya banyak? Yang pertama, konten planning atau orang yang menyediakan konten atau bagaimana sih kita merencanakan konten supaya konten kita itu diminati ya. Jadi kita ada konseptor, konten kreator, publisher dan evaluator. Nah ini teman-teman kita udah siapin ya, jadi kontennya itu sudah ada, jadi teman-teman tinggal publish aja, jadi nggak perlu mikir ini ini ini, tapi sudah di publish, sudah tinggal mempublish termasuk caption dan hashtagnya gitu. Kemudian yang kedua flow-nya kayak gini ya, ini seperti ini tapi kurang lebih seperti ini konten-kontennya ini kebetulan kita pakai sample fashion pilihannya ada post, story, story headline, dan IGTV ya. Jadi teman-teman kita sediakan post sama konten-konten yang kayak gini setiap hari ya buat teman-teman untuk diposting. Jadi kalau customer pengen apa namanya, pengen dapat konten yang bagus itu bisa copy atau ambil dari Instagram, Instagram. Eh, telegram telegram kita ya kita pernah di post ya konten-kontennya buat teman-teman semua sehingga nanti memudahkan teman-teman untuk mencari follower ya jadi kontennya karena kontennya kita sediakan kemudian ini ukuran ukurannya karena dibuatkan jadi nggak perlu nah kemudian berikutnya apakah kita perlu menggunakan hashtag ya hashtag apa enggak gitu yang pertama post tidak menggunakan satu hashtag itu menjangkau lebih banyak ya jadi teman-teman kalau nge-post jangan lupa pakai hashtag karena hashtag itu membantu banget gitu kemudian daripada enggak pakai hashtag Kemudian, hashtag itu kayak apa sih? Nah, kayak gini tuh, hashtag. Terus, kemudian ini, kalau kita mau lihat postingan kita tuh bagus apa enggak, kayak gini ya: reach-nya, kemudian impression-nya, dan lain-lain, kan? Bantu banget. Terus, untuk mencari hashtag itu pasti bisa menggunakan Instagram-nya kita masing-masing ya, di tombol search. Kemudian, ini ada hashtag-nya. Nah, kita lihat di sini, ini contoh ya, kita tombol search, kemudian ada hashtag yang muncul yang relevan dengan Instagram kita gitu ya. Kemudian eh, ini contoh, apakah hashtag kita itu relevan apa enggak? Ini contohnya ini ya. Kemudian berikutnya adalah eh, ini adalah contoh-contoh Postingan, bagaimana kita melihat postingan ini bagus apa enggak ya dengan menggunakan post kayak gini, di akun kita, kemudian kita lihat view insight, view insight kayak gini, terus kemudian kayak gini, terus kemudian kita lihat di sini ada hashtagnya ya, sehingga orang konten yang sama itu akan dilihat lebih banyak orang kalau kita menggunakan hashtag. Ini contoh list hashtag yang kita sediakan buat teman-teman. Setiap postingan selalu kita sediakan hashtag buat teman-teman sehingga nanti akan mudah ya membantu teman-teman untuk apa namanya untuk memposting dan itu cepat viral gitu. Kemudian kapan sih waktu yang tepat untuk ngeposting ya? Nah teman-teman bisa lihat ini dengan menggunakan IG Blade. Teman-teman bisa cek dengan menggunakan IG Blade. Kita bisa login ke situ. Kalau punya komputer IG Blade. Ini contoh. armura.id. Nah ini contoh armura.id ini seperti ini statnya. Nah, ini ini postingan yang terbanyak itu di jam 12 siang ya, jam 12 siang. Jadi, kapan sih kita nge-post ya? Nge-post yang terbaik itu ini ya, teman-teman. Jadi jam 8 pagi ya, ini jam 4 pagi, jam 8 pagi sama jam 12 siang gitu. Ini salah satu contoh. Contoh yang lain adalah ini jam 10, jam 12, jam 16, jam 20 Kemudian apa sih yang membuat orang itu nge-follow Instagram kita dan nge-engage atau apa namanya mengikuti Instagram kita ya, supaya orang itu tertarik pada Instagram kita? Yang pertama kita punya model ya namanya AIDA model ya, attention, interest, desire, dan action ya. Jadi bikin konten, konten yang konten yang kita buat ini membuat orang itu tiga titik pertama itu sudah menarik gitu. Jadi kalau nggak menarik orang nggak akan mengikuti kita. Tapi kalau udah tertarik orang akan mengikuti kita. Nah, kalau udah di tiga detik pertama itu orang ikuti kita kemungkinan akan scrollnya berhenti dia nge like komen, dan lain-lain. Kemudian interest ke customer. Kemudian yang berikutnya desire atau hasrat konten yang kita bangun itu apakah membuat orang itu pengen beli produk kita apa enggak? Kalau cuma bikin konten tapi enggak punya hasrat untuk beli yang sayang sekali gitu. Kemudian action ini penting banget teman-teman kalau posting sesuatu di sana mesti disebutkan atau dicantumkan nomor handphone yang bisa dihubungi, kontak yang bisa dihubungi, terutama di postingan dan di bio. Kemudian berikutnya kalau kita mau apa namanya beriklan ya di Instagram, kalau kita mau pengen cepat istilahnya ya, itu bisa pakai promote kini, terus kemudian masuk ke profile, ya. setelah ke profile masuk ke regional, jadi kita mengiklan di daerah mana misalkan. Jakarta, Bandung, Jogja, ini masuk ke sini, lokal aja, Pakai radius, ya, pakai radius, kemudian gendernya 20-45. Ini, kemudian budgetnya, misalkan sehari 50.000, tambahkan kartu kredit, setelah ditambahkan kartu kredit, baru create promotion. Nanti kita bentuknya iklan. Nah, kemudian Instagram analitik, itu, apa sih, teman-teman? Nah, ini juga bisa menggunakan Igblit tadi yang saya ceritakan, ya. Jadi, pertumbuhan follower kita itu kayak gini kemudian postingannya kayak gini, jadi teman-teman posting uh, konten yang kita sudah sediain, jadi nggak perlu bikin konten sendiri gitu. Kita akan uh, memudahkan teman-teman untuk uh, posting. Tadi sudah ada cara menggunakan ig e terus kemudian cara jualannya gimana? Nah di postingan ini mesti tambahi link tree ya atau uh, nomor wa kita ya nomor wa kita, sehingga customer itu mudah untuk uh, membuat berkomunikasi dengan kita apakah itu bentuknya DM atau WA langsung gitu ya. Nah, di sini aku saranin pakai menggunakan WA. wa.com ya. Kemudian nomor handphone kita sehingga orang yang udah tadi lihat postingan kita biasanya ke profile terus kemudian nanti akan ngelihat konten kita gitu. Terus strukturnya kayak apa sih sebenarnya? Dan kayak gini nih. Jadi kita Traffic source-nya sebenarnya ada Instagram, marketplace, YouTube SEO dan Facebook Fanpage masuk ke store atau MP. Kemudian itu menjadi orderan customer, kemudian diterima oleh kita, kemudian kita closing menjadi sales. Itu teman-teman ada pertanyaan, saya persilahkan, monggo. ayo silahkan kalau ada yang mau bertanya atau di chat sabunnya bisa untuk semua jenis kulit ya ya betul betul bisa bisa karena ini desain untuk kulit tropis ya orang yang berkulit tropis seperti kita ya Kak, tiap dropshipper atau reseller dapat kayak website gitu enggak ya? Yang landing page itu. Uh, kalau mau dikasih filenya, tapi teman-teman bisa bikin website sendiri. Kita kasih filenya. Sehingga nanti tinggal upload. Silahkan, silahkan ada yang bertanya. Raise hand gitu, kalau mau tanya atau ngobrol langsung silahkan. Dari Mas Fajar, berarti Ninta bisa pakai landing page, bisa-bisa Mas Fajar. Boleh. Okay. sepertinya gampang sekali sudah jelas <laughs> kalau tidak ada pertanyaan berarti kita udah tutup dong <laughs> sampai ketemu minggu depan berarti kita ayo Kemudian teman-teman boleh tanya saya kira-kira kalau misalkan webinarnya itu enaknya pagi, siang, sore atau malam gitu silahkan komen. Ini ada pertanyaan, bisa dijawab di komen ya. Oh, maaf. iya. Silakan. Misalnya ada, ada promo nih, kita buat produk baru sendiri atau gimana ya? Sorry, orangnya suara, kecil banget. Halo. Iya, halo. Mm. Ya, misalnya ada, ada promo, kita buat produk-produk sendiri. Ya, promo buat produk, -produk... Uh, kurang jelas sih pertanyaannya, menurutku. Promo Halo, dari kita atau dari mana? Halo Kak, mm. kayaknya banyak pertanyaan dari chat Kak. Iya, yeah, ini saya sudah siap di situ, tapi mungkin kita sediain teman-teman yang mau ngobrol dulu tadi yang bertanya langsung. Yes. Mas, siapa tadi ya? Kalau promo ya, promo itu biasanya kontennya kita sediain, terus kemudian banner juga kita sediain, teman-teman tinggal pakai aja sih sebenarnya. Jadi produknya yang kita sudah, juga sudah sediakan. Oke, kita lanjut ke Mbak Dia. Perkenalkan saya Mbak Dia, izin bertanya. Saya punya akun IG dulu, saya gunakan untuk jual sepatu, lalu sudah tiga kali saya ganti username dan produk yang dijual. Dulu interaksi follower sangat baik, tapi sekarang meskipun followernya banyak interaksi sangat sedikit masalah. Nah ini benar, akunnya itu harus rutin ya setiap hari. Setiap hari apa namanya? Kita harus posting konten sehingga kontennya kita sediakan buat teman-teman karena kalau kita libur gitu engagementnya atau reaksinya atau interaksinya dikit banget karena kita seringkali libur nggak 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 ini apa namanya nggak rutin ya. Jadi teman-teman usahakan untuk setiap hari posting gitu, setiap posting minimal sekali. Gitu. Terus kemudian produknya dijual bolak-balik diganti nggak apa-apa. Terus kemudian diganti tiga kali username nggak apa-apa. Tapi setelah diganti username harus stick di situ nomornya jangan digunta ganti karena begitu ganti nomor username itu nanti dianggap Instagram yang baru. Itu Mbak Ratna. Pak, saya baru join. Berarti setelah dibuat toko di Shopee sambil bikin IG dan isi konten dari telegram benar sekali Mbak Ratna. Jadi, teman-teman bikin Instagram. Kalau sudah punya Instagram yang lama, bisa posting di Instagramnya masing-masing. Terus kemudian link bayinya itu di sana ditaruh link Shopee-nya. Ya. Link Shopee-nya. Sehingga teman-teman Shopee-nya itu penuh. Sorry, Shopee-nya dapat traffic dari Instagram kita. gitu. Itu maksudnya. Iya, nah Ini pertanyaan Mas Fajar yang betul banget. Mas, apakah nanti pakai landing page ya? Benar. Terus kemudian soalnya nanti kan kalau jualan misalnya pakai Instagram, terus pas posting story biar ditunjukkan landing page-nya dulu. Benar sekali. Jadi, kalau kita di Instagram itu biasanya customer bisa kita arahkan ke Shopee kita ya kan? Teman-teman punya Shopee, akun Shopee-nya masing-masing kan dan dibuatkan. Terus kemudian ada juga yang masuk ke landing page-nya dulu. Nah, itu boleh banget. Itu malah lebih bagus kalau pakai landing page. Kemudian kalau iklan IG bisa dipakai setelah berapa lama? Ini bisa langsung ketika kita punya IG langsung bisa dipakai sih Mbak Ratna. Nah. Kemudian Mas Yogi, kalau ada promo buat produk baru kah atau produk yang sudah di-upload? Biasanya, ini pertanyaan benar, benar tadi ya. Kalau promo itu biasanya kadang-kadang ada yang lama juga, ada yang baru. Tapi biasanya ada produk baru yang diupload, baru di launching, biasanya ada promonya dulu supaya orang kenal gitu. Setelah itu baru ke harga normal. Mas Rudi Setiawan, kalau Instagram yang masih baru, apakah tetap upload feed setiap hari, sedangkan follow-nya masih dikit montipnya? Benar banget, Mas. Jadi kalau kita ngupload Instagram ya, ngupload konten di Instagram, usahakan setiap hari sekali, minimum mau baru mau lama minimum satu. Gitu. Kemudian Mbak Rusina Ulfa, maaf produknya di share di mana ya supaya bisa kami ambil share di akun kami. Produknya di ini di uh, di channel Telegram ya. Jadi konten-kontennya di channel Telegram. Mungkin Mbak Rusida nanti kontak Mbak Nia atau AR-nya untuk dapat aksesnya. Kayaknya mungkin belum ya. Kemudian Mbak Lia untuk produk yang sedang diskon update di Shopee kami bagaimana kita update sendiri? Uh, iya Mbak. Jadi kalau misalkan ada promo di update. Tapi aku saranin nggak usah di update hanunya promonya. Kemudian saya baru bergabung dengan Barmer. Apakah yang harus dilakukan lakukan belum punya toko Shopee juga? Nah, nah kalau belum nanti request untuk dibantu dibuatkan ke AR-nya. Kemudian Pak, apakah trik follow unfollow iki masih efektif? Uh, sebenarnya efektif, cuman pegel aja ya. Tapi masih efektif kok. Jadi follow unfollow difollow dulu supaya orang ngefollow balik gitu. Tapi sebenarnya hal yang lebih bagus adalah dengan dengan konten yang bagus. Semakin banyak konten yang bermanfaat, orang itu akan ngefollow gitu. Jadi nggak sekedar jualan, tapi konten atau konten kita itu benar-benar uh, bermanfaat. Kalau kontennya bermanfaat, pasti orang ngefollow kita, Gitu dan seringnya konten yang kita buat itu konten yang bermanfaat. Mas RST, Pak, ini panggil Mas aja Mbak. <laughs> kalau untuk IG Ads lebih baik langsung lewat HP atau laptop lewat FB Manager. Nah, kalau nggak mau rempong pakai laptop, eh, pakai IG aja sih enak ya sebenarnya. Pakai 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 handphone itu langsung bisa dipakai gitu. Tapi kalau matriknya pengen lengkap bisa menggunakan Ad Manager. Mas Deni Rizky, Pak untuk budget awal iklan IG tadi harusnya bagaimana? Apakah lebih baik di IG saja atau FB ini? Udah tak jat. tadi. Kita bisa mulai dari 20.000 sih. Aku saranin dari 20.000 dulu untuk lihat apakah sales apa enggak gitu. Kemudian Mas Fajar Novianto, kalau nanti saya mau buat IG ads konsultasinya ke admin apa langsung ke Pak ya siap stepnya biar sesuai dengan targetnya. Eh, ini ada videonya kalau tidak salah, ada kontennya, ada konten tutorialnya jadi teman-teman bisa nonton videonya terus kemudian kalau pas webinar kayak gini bisa ditanyain kalau sudah iklan kemudian apakah tim Amora akan selalu rutin mengupdate harga promo jika ada di telegram Insya Allah ya Mbak Lia kita akan mengupdate selalu dan komunikasinya setiap hari ya supaya membantu teman-teman untuk sukses Pak lebih baik mana pakai IG pribadi atau IG baru khusus Armora aku saranin Uh, sebenarnya pakai IG sendiri juga lebih manis sebenarnya ya, karena teman-teman itu kan punya surrounding ya, punya teman-teman. Jadi kali daripada menggunakan IG baru, lebih baik menggunakan IG yang lama. Saya cewek oh, pengumuman <laughs> Saya cewek Mas ya, Mbak Ersti. ya betul. Terima kasih Mbak mengingatkan. Filenya share ya Pak Iyad testimoni di juga, juga update ya Insya Allah eh, filenya kita share di grup. Apakah stok warmer yang sudah habis tidak akan di restock lagi? Soalnya kan sebagai terdulu kita perlu waktu untuk edit produk dan optimasi di Shopee pas ada pembeli stoknya habis. Eh, kalau produknya itu diminati sangat banyak itu pasti di restock. Tapi kalau misalkan eh, apa namanya eh, banyak yang enggak terlalu laku itu biasanya kita sudah selesai biasanya. Rata-rata yang di restock itu yang sangat terlaris peminatnya banyak banget. Tapi kalau udah masanya itu nggak di-restock lagi. Tapi akan diganti dengan produk-produk yang baru. Akun IG ada gamis apa bisa dijeda terus kita buat upload kosmetik? Boleh boleh. Nah ini teman-teman kalau kita produknya itu spesifik ya spesifik misalkan kosmetik kosmetik gamis ya gamis. Nah di akun handphone kita ini bisa ditambahkan sampai 5, 5 Instagram. Jadi teman-teman IG khusus Instagram, IG untuk iki uh, IG untuk Instagram, IG untuk anu, apa namanya? Eh, sorry, IG untuk fashion, IG untuk Permora gitu ya. Nah, iya Pak, saya butuh testimoni dari karena soalnya di file masih sedikit banget terutama yang before after. Oke, Mas wajar. siap. Ini yang pakai tes di itu ini harusnya udah banyak ya, tinggal di-upload. Kemudian Mbak Sri Sugian Tari, Pak, gimana ya caranya ngetak produk biar langsung terkoneksi ke Shopee kita untuk check out? Soalnya kadang itu ada setting di IGBC yang lanjutan dan web tidak diterima harus pakai alamat web sendiri. Iya Mbak, kalau pakai IG ngetek itu nggak bisa pakai Shopee, nggak boleh pakai Shopee. Masuk ke website kita dulu ya. Kalau ke Shopee nggak boleh pasti di reject. Jadi harus punya website sendiri. Apakah tiap hari Telegram ada konten buat IG? Iya Mbak Mas Yogi, tiap hari ditambahin konten-konten konten-konten setiap hari. Jadi teman-teman bisa ambil kontennya ya. Kemudian webinar ini ada rekamannya? Oh ada, ini sudah kita rekam. Nanti kita upload ya, nanti kirim ke teman-teman. Kalau dihubung dengan produk lain di IG dan Shopee, apakah tidak apa-apa karena saya jualan produk kosmetik dan yang lainnya boleh, Mbak? tapi aku misalkan kosmetik diet itu satu nih satu satu produk tapi kalau produk-produk yang lain itu apa namanya misalkan produk yang tidak berhubungan dengan beauty itu bikin iki baru misalkan fashion bikin iki baru tapi kalau yang kosmetik itu armora kemudian brand-brand lain nggak apa-apa dicampur jadi satu kemudian mbak seni yulia kalau produk yang buat nurunin berat badannya ready stock atau pre order ada yang ready stock, ada yang PO ya, ada yang restock, ada yang PO. Biasanya kita ready stock. Apakah ada bantuan promosi dari Ermenan Pusat untuk kita yang baru di IG? Bantuan promosi dari Ermenan Pusat, kita yang masih baru di IG. Iya, 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 iya. kontaknya bantuan promosi itu kita ngiklan ya, ngiklan buat teman-teman, ngiklan buat brandnya gitu. Nah, teman-teman tinggal memfollow up apa yang sudah ada di sana yang apa namanya yang diposting mendaftar sebagai jadi ketika kita posting di IG terus kemudian banyak komen teman-teman bisa nimbrung di situ apa namanya memperkenalkan sebagai resellernya oke okay. loh udah habis ini saya izin bertanya silahkan Apakah boleh di IG dropshipper itu mencantumkan kayak gini misalnya uh, toko ini ada kerjasama dengan Mas Yoyok kayak gitu boleh nggak boleh atau... boleh boleh oh ya terima kasih mungkin bukan toko ini kali ya apa namanya ya bukan kerjasama dengan Mas Yoyok uh, apa istilahnya lebih kerennya itu dibimbing oleh Mas Yoyok gitu nggak apa-apa juga <laughs> oh ya atau apa namanya itu ya, pokoknya bebas lah bebas bebas yang penting jangan dikerjain ya <laughs> oh ya Oke, siap Mas Rian. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Artinya udah semua ya Pak ini. Tapi memang yang bergabung baru setengahnya. Karena dilihat dari diskusi grup, itu ada beberapa yang... Oh, ada beberapa yang belum bisa join. Hmm. Ini Mbak Kurnia ada satu pertanyaan lagi. Apakah nggak jadi masalah kalau Pak kalau komentar begitu di IKI Armora Pusat nggak apa-apa, monggo. Karena nanti daftar sebagai distributor reseller 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 itu bilang bisa komen silahkan order di tempat kami gitu untuk reseller yang misalkan daerah Bandung gitu ya. Jadi misalkan di dekat dengan teman-teman kan lebih enak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lama teman-teman memang reseller, <laughs> nanti bukan reseller atau dropshipper. Komen di situ menjual produk lain, gitu. Silakan, silakan ya. Ada lagi, ya. Oh, ada lagi, Pak. Satu pertanyaan. Oh, bukan. Tip banyak follower, gimana Mas? Nah, ini tadi kita udah share. Tip banyak follower, nanti kita share PowerPoint-nya ya sama videonya ya. Oke, Mas Yogi tanya tip banyak follower. Izin apa? bertanya lagi, Mas Yaya. Iya Mas Rian silahkan. Untuk materi minggu depan itu tentang apa? Masih tentang Instagram, tapi yang lebih advance gitu. Jadi kita selama seminggu, aku pengennya setiap hari sih sebenarnya. Ya nggak malah Pengennya setiap hari jam segini gitu supaya se pokoknya seminggu pertama kita apa namanya uh, belajar Instagram gitu ya sampai sampai bosan gitu kan sampai pengalaman pinter banget itu teman-teman habis itu kita seminggu sekali gitu. <tuh> pak kalau boleh saran sih webinarnya hmm. jangan hari-hari kerja takutnya banyak yang nggak bisa join pak. Nah, itu bener. Makanya, saya tanya teman-teman, gimana kalau yang malam jam 8 gitu atau setengah delapan gitu? Aku kan di sini makassar, beda satu jam ya, Pak, sama yang di sana. Mm. Jadi, ya, aku pikirnya, uh, jangan terlalu malam juga sih, Pak. Misalkan jam setengah 8 gitu atau jam 7 kali ya. Iya, yeah, kayak gitu, Pak. Tapi yeah. jangan hari-hari kerja gitu lah, okay. Pak, kayak gini kan susah, Pak. Banyak sedikit banget yang join, Pak. Iya, kan iya. terganggu kerjaan kali ya. Biasanya malam ada yang malam juga teman-teman. Kita pengen lihat sih sebenarnya yang malam bisa berapa orang, yang sore bisa berapa orang nanti ketemu kok. Nanti paling banyak itu siapa gitu. Tapi memang kalau malam memang ratusan sih yang ikut. Kita coba minggu depan malam ya, malam biar enak kita gitu, anunya. ngobrolnya bisa lama. Boleh, Pak. Boleh, Yang jelas, sesuaikan jam yang di sini aja juga, Pak. Oke, okay. siap, ya, siap, siap, siap. Makassar berarti jam berapa sekarang, ya? Ini jam setengah enam tujuh Oke, oh, ya, Makassar tuh besok bulan depan ada distributornya, loh Mbak. Gimana? Eh, uh, bulan depan ada distributornya di Makassar. Nanti Mbak Nia bisa diinfo alamatnya. Jadi, um, Mbak Fitri nanti bisa ambil di Makassar, jadi pengirimannya lebih lebih mudah. Tapi shopee nya alamatnya juga gimana dong pak? Oh kalau shopee, misalkan ada order offline gitu ya, temannya, tetangganya, hmm. saudaranya, gitu kan kita bisa offline juga kan, nanti ngambil di Makassar. Tapi, tapi kalau shopee dikirim dari kita aja. Oh iya, tapi iya. saya harus harga dropship kalau sambil di distributornya? Ya, nanti harganya tetap harga dropship. Eh, ya, harga dropship. Nanti kita koordinasikan dengan mereka. Oh, gitu ya, Pak. Oh, ya, nanti ya, poin aja, Pak, alamatnya di mana, Pak. Siap, siap, siap. Pak. Nah, oke. Okay. Jakarta atau Tangerang sudah ada? Belum. <laughs> Siapa yang mau mah. daftar, distributor, Jakarta, Tangerang, Monggo. Bandung juga belum. Pontianak belum ada. Bandung gitu ya. sudah ada pak. Bandung, oh, sudah sudah. <laughs> Bandung sudah ada pak Halik. Oh iya 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 iya. Jakarta kayaknya belum ya. Oke kita harus ini open ini open distributor ini. Kita ya. kita pengennya supaya distributornya itu dari reseller dropship sih supaya teman-teman udah pengalaman dengan kita lama gitu. Aku juga nggak tergesa-gesa maknyus gitu, teman-teman nah, yang dropship kita arahkan buat uh, jadi distributor syarat distributor um. apa, nanti kontak Mbak Nia, ayo Mbak Esti, distributor yang produk apa ini Pak ini yang Armora minimal berapa sih Pak kalau mau jadi distributornya? nanti Mbak Kurnia, <gulau> bisa PM Mbak Kurnia ini, yang di atas ini <tuh> bisa lewat chat ya, bisa telegram ya, mbak ya nanti. nggak apa-apa apa. gitu kalau misalnya distributornya uh, satu wilayah langsung dua gitu Halo, kan? Tanya, kan katanya bapak bilang uh, Makassar bulan depan ada uh, ya. nggak uh, apa-apa tuh kalau ada dua pak distributor. Uh, harus satu <laughs> per kota oh. satu mbak <laughs> per kota oh. satu. Ha. Makassar tuh eh selama situ ada berapa kota sih sebenarnya? berapa kota uh, uh, beda-beda wilayah. Iya, ada heeh heeh. Tapi... Belukumba banyak sih. Iya. <laughs> Cuman jadi, ya jadi, kan Mokasar, Pak. Jadi distributor kita tuh dihitung per kota ya. Jadi per kota kalau perkotanya kosong masih bisa nanti. Pontianak uh. belum ini Mbak Nia, ayo ini di note ya di PM-in nomornya. Bandung belum. Eh, Bandung sudah ada ya. <laughs> boleh lah Mbak Arnal Lipandra nanti boleh PM Mbak Nia di PM Mbak Nia yang niat jadi distributor Pontianak belum ini Armora syarat dari distributor nanti ini kemudian Bandung Barat Jakarta Timur Jakarta Timur belum ada PM syaratnya Cilegon Banten oke Mbak Esti ini keren banget kita mau ngedein ini Bekasi kosong ini <guluh> ya, masih kosong semua ini masih sedikit nih distributornya. Jogja ada, sudah ada Jogja. teman-teman kalau pengen jadi distributor nanti mentoringnya langsung sama saya. Diundang ke ini ke Jogja untuk belajar tiga hari, tiga malam. Begitu teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan, pak nanti diinfokan kan pak kalau sudah ada distributornya di Makassar pak iya iya betul nanti kami infokan bu mm -hmm. di oh, ya, grupnya oke mania iya oke okay. sebelum jadi distributor mungkin jadi agen dulu nggak apa-apa biar manu, apa namanya biar biar maknyus. Mas Fajar Novianto, distributor itu persatu macam produk beli. Satu banyak, apa campur? Boleh campur, Mas. Satu produk juga boleh custom. Custom nanti diajari lengkap ya, mulai dari cara ngiklannya, cara ngejualnya, cara ngelolari, cara dropshippernya gitu. gitu. Dan enggak perlu bayar biaya trainingnya, cukup beli produknya aja. Makatan teman-teman semua, hatur thank you. Semoga bermanfaat buat kita semua. Recordingnya akan saya kirim ke teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Kita kembalikan ke Mbak Nia. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Yoyo Rubiantono. Nah, untuk distributornya nanti syarat dan ketentuan akan di-share di Telegram ya di grup diskusi. Kita masih open untuk distributor dan agen gitu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, didiskusiin? Oke, kayaknya nggak ada ya. Nanti untuk jadwal webinarnya kita. Wow. Iya <laughs> yeah. kita ini kita voting dari grup nanti uh, diharapkan semua pada isi jadi kita bisa tahu mayoritas yang bisa itu di jam berapa oke okay, terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih